That's my mom. Good morning. Oke, pagi-pagi udah dibangunin sama tukang AC dan sekarang sudah dibenerin sama tukang AC dan sekarang what's that? Actually that's not a big deal, cuman AC-nya sebenarnya bocor. Lihat tuh ada tetesan air situ. Selebihnya di kamar mandi dia netes di atas itu. Look at this. Ini kayak semacam menjamur gitu, enggak tahu. Dan ada dipolongin satu lagi di sini. Buat dikasih tape di situ, it's like a duct tape or something, I don't know. Sekarang sudah ada netes, tapi there's another problem. If you can see it there. Ini kayak apa ya? Ini ada tulang di sini. Oke. Okay. Back focus please. Stainless atau aluminium enggak tahu. Dan di situ sebenarnya juga ada lagi tulang. The problem is tulang yang ada di sini ini sudah tidak mengikat. Sudah enggak mengikat atau enggak nempel sama gypsumnya itu. Jadi gypsumnya enggak ada tahanan untuk ke atas, jadi dia bisa semacam apa ya itu namanya? Tinggal nunggu dari pihak apartemen buat benerin gypsumnya. Kayaknya bakal janjian sama pihak apartemen mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi, enggak tahulah, tergantung punya waktunya kapan. Today is Saturday and I want to go out. Habis sisa pangsit masih ada bakso banzai habis, let's go. Laura lagi di custom ID, dia bikin kaos custom gitu untuk besok Desember ada Natal, mau bagi-bagi tukar kado, acara tukar kado gitu sama keluarganya. Jadi dia tukar kadonya adalah kaos. Dan barusan tadi dengar dari salah satu operatornya, maaf pak, kami tidak bisa terima revisi desain karena kami di sini terima jadi dan tidak punya operator desain. What? Dan sudah kelar nemenin Laura. Kaosnya ini buat acara tuker kado buat besok tanggal. Sayangnya saya tidak bisa ikutan datang. Jakarta siang ini panas banget. Tips buat yang keliling-keliling Jakarta biar tubuh tetap terhidrasi, bawalah minum. Betul dah Laura? Ya sih betul-betul aja. Sampah sembarangan. Bukan Laura yang buang, tapi ada orang. Sebagai orang yang peduli, kita turut mengambil sampah. This is Selena, the another crazy girl. Gue tidak mau masuk pulang ya. Wesses. Gue yang nggak mau masuk pulang ya. Gue juga nggak mau masuk pulang kali. Big fluffy creature. Yes, oh my god, it is so big. Oh
Sally quick snack. Sekarang Laura lagi dalam sana, lagi beli tiket buat Air Supply di Indonesia, di Jakarta. Kayaknya ngevlog masih satu hal yang agak aneh gitu kali ya. Ini ada satpam, tukang gojek, ngeliatin terus, dipikirin orang ini ngapain gitu, sambil ngerekam dirinya sendiri. Sok cari perhatian. Berpisah sama Sally karena Sally bawa mobil sendiri. Jadi nanti kita ketemuan di Pantai Indah Kapok. Bayangkan kalau sudah punya FPV drone. Kita tabrak itu siapa? Udah sampai di Peak sekarang. Sekarang lagi nunggu Sally. Sally nggak tahu di mana, kayaknya lagi nyari parkir. Asiknya di Peak itu banyak tempat nongkrong dan banyak tempat makan. Kita udah dikirim kimchi grandma yang ulang tahun dia, yang terakhir dia. Saya bagian senang-senang dan makan. Second round, third round, ronde keempat. Oh yeah, juara bertahan Selina, Laura, dan enggak, saya enggak pakai kacamata shades. Dan sekarang kacamatanya bertumbuh. Dia pakai Ray-Ban kayaknya. Iya.